Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, ini Tower of Fantasy sudah rilis tapi baru Cina doang sih Mas. Jadi bahasanya cuma ada Cina dan di sini banyak banget servernya ya Mas, udah pada full semua sih servernya. Oke, di sini saya akan coba di server 12 aja ya. 12, 12 mana 12? Waduh, 12 full Mas, kita ke 13 ya. Aduh, kok full semua ya? Aduh, full lagi dah. 14, 17. Waduh, pada full masih. Gila sih ini. Wah, merah masih. Kalau bisa masuk. Kita lihat ya, rekomendasi. Wah, nggak ada yang hijau gitu. 16 coba ya. Oke, bisa ya. Oke, dia ngobrol. 他的身体机能正在恢复。幸好我们发现了及时。啊，他好像动了。哇！哎，这是什么？channel sih masih。能看见吗？行了吗？tadi saya udah main terus sempat keluar sebentar gitu。lawan sebelum rilis tadi。放心吧，他已经没事了。 Tapi ini langsung di kota ini ya. Iya. Tadi itu saya pilih di channel 12 ya Mas. Ini saya pilih channel berapa? Di 16. Jadi memang bisa pindah-pindah kayaknya. Masih bukan server itu tapi channel kayaknya sih kayaknya. Ya coba dulu ya, nanti saya coba hati lah. Wih, ada anjing. Doggy, doggy. Wut, wut, wut. Di awal sih dikasih preview skill-skillnya ya, tapi di sini kita mulai dari tangan kosong. Itu ada senjata. Kita bawa aja. Tuh, pesawatnya keren. Ini meka-meka gitu ya, Mas. Gimana? Tapi saya udah bikin kostumisasi masih, tapi nggak tahu ini nanti sampai level berapa baru bisa pakai kostumisasi. Dan ini nggak gender lock masih, bisa pilih cewek atau cowok ya. Jadi karena ada suaranya, jadi saya pikir pakai cewek ya, biar ada suara mendesahnya. Ada bocilnya lagi. Ya, banyak yang bilang ini game saingan GI. Paimon itu. Tapi kayak aneh gitu ya. Kecil bentuknya kayak gitu. Pastinya ini nggak auto sih, harusnya sih nggak auto. Level 2. Mana juga ada tombol auto. Kagak ada. Kagak ada auto. Oke, di sini ada apaan ini? Kita pilih Guiden mode, investigasi mode. Investigasi aja lah. Saya suka petualang-petualang gitu. Hey, berkali-kali ya. 50年了。50年。这是大灾变发生的时候，全能爆炸摧毁了一整座在附近游弋的联邦舰队。只有伯利恒号成功迫降在了岛上，避难所就是围绕着它的残骸建立起来的。看到了吗？那就是赛琳姐姐，我们快过去吧。好，你好，我是来看。Kita skip. Nyanyi. Nah ini kayaknya customisasinya.
Confirm. Nah, ini ya. Nah, ini saya udah kostumisasi kayak gini, Mas ya. Oke. Oke, nggak ada yang dirubah lah. Mana nih oke-nya? Confirm. Nah. Ya, sip. Jangan berlama dia. Yo, 真是麻烦你了。好了，放心吧。 Baru juga teleport ya. Oke, transform ya. Oh, jadi dual sword. Apa nih? Kait. Ini di sini ada new, lagi. Retro selection stranger di upgrade ya. Trauma dia. Ngapain di situ? Kita angkat apa? Hati-hati, biar kakak tahu kita pergi keluar. Kita akan terbang di sana tadi dikasih caranya. Oke, dan mode investigating mode. Sekarang ganti Quidden ya. Tadi kan udah investigating guessing, kan ganti Quidden. Nah,
jadi retrofit. Wah. Wah, didau senjatanya ternyata banyak masih. Ya. Ada bow, ada spear. Waduh, saya kira cuman sedikit ya, ternyata banyak ini. Tapi gimana cara dapetinnya nanti? Oke, ini ada new. Cara makainya gimana? Oh, itu udah saya pakai sih dua itu. Nanti bisa unlock, tapi bisa cuman bawa tiga senjata ya masih. Cuman senjatanya memang banyak. Tapi cuman bisa bawa tiga. Kalau saya perhatiin gamenya berat. Kita coba lewat manjat. Beda dari Genshin. Kalau Genshin sih nggak bisa player lain ya, bisa tapi harus party dulu. Tapi di sini nggak harus party juga untuk player lain itu. Dan itu sih yang bikin berat gamenya itu kalau ketemu player lain ya, soalnya rendernya beda. Oke, kebuka map ini ya. Nah, kalau pernah main GI sih, saya rasa nggak bakal bingung main game ini karena sistemnya mirip. Kita lagi lagi. Wah, tinggi banget, Jir. Di loncat. Dewa jadi mainnya cukup mempelajari sistem-sistem game aja sih, nggak perlu dari teka-tekinya. Ya.
tempat ini, ke buat ini lama banget kayaknya. Oke, masih jadi ini dia gameplay dari Tower of Fantasy ya. Ini game MMORPG, tadi bisa ketemu player lain. Dan ya, untuk ke gameplaynya sih mirip-mirip GI gitu ya. Oke, masih kurang lebih mohon maaf. Masih thanks for watching, masih assalamualaikum.